Mantap. Dunia ini. Rata-rata pemirsa lubang hidung beganal semua. Bahalus kan kena COVID. Apa? Lubang hidung bahalus. Kena COVID ya nak. Bagaimana situasi dan kondisinya? Alhamdulillah, situasi dan kondisi terkini aman terkendali. Iya. Pesan dan pesan kami kali ini menuju kebersamaan, silaturahmi agar makin erat, makin iya, kuat dan bersahaja. Luar biasa. Yang penting intinya nah. Dor. Dor. Gimana? Panang, panang sini panang. Ulun nak gantian bacotmu ngomong. Ini ya ini. Kasihan Mama Ican. Oh iya. Ya ini. Jangan. Ini abahnya lagi di sinilah. Dah ngelola. Oh iya. Yo. Pak Nanang. Ya. Yang paling mahal itu Pak Nanang. Catat. Ya. Kebersamaan. Ayo Panang, sini Panang. Jos. Kita uang, sini Panang. Sini Pak Nanang. Oh iya, iya. Ya kalah. Yo iya. Itu yang mahal Pak Nanang. Iya, mantap. Suka duka kita bersama. Heeh. Hari ini kami kembali terabas tipis-tipis. Wah, ini bersama rekan-rekan. Ada Mas J, Mas Aka, Mas Victor, dan di situ ada rider artis, rider TikTok si Mr. Edong. Yang ternyata hari ini waluh pemirsa. Oke. Kita tunggu video selanjutnya dari kami. Akim gimana, Akim? Oh, Akim no. Dia enggak percaya karena saya potongan tadi kayak hendak nurih. Oke, pemirsa. Ya itu. Jadi pemirsa, beliau ini dari pagi, dari subuh sudah ngurus trail. Ternyata belum ready katanya. Nah. Bagaimana visi dan misi, komunikasi dan indikasi? Komunikasi gesan Pak Tri aja kita hari ini. Oh iya. Komunikasinya tergantung cuaca dan situasi kondisi saat ini. Oh iya iya. Itu iya. Lagi dibenahi karbonya Pak Tri yang banjir karena ketulungan tuh. Oh iya. Yang diseleksi semalam tuh sini tim tadi lah. Iya. Seleksi bahwa ujar bebek goreng yang nomor 1 di Jarum. Iya. Semalam tidak apa-apa ternyata. Itu aja siasat saja. Karena ini saya ingin dulu jadi. Iya. Yang retak. Kekal mengkilat. Iya, makanya itu. Tapi jantungnya remuk. Ini jersey warna. Aduh, ya, demikian. Nah, ini ada lagi satu rider. Ganti sepul pemirsa. Nah, ini dia ganti sepul. Wah, ngeri. Ah, bawa sepul. Khusus jalur ekstrim. Iya. Harus ganti sepul. Iya. Jalur kecil-kecil ganti lagi sepul. Ya. Ayah. Padahal yang diganti tuh breheng juga ya. Oke. Okay. Jadi ceritanya kami standby dulu di muka Pajero. Nah, akhirnya Amat Edong, Keramat Edong muncul hari ini pemirsa. Hadir dia, gak jadi waluh si Kledong. Hari ini kita akan tes fisik dan tes depresi. Oh dan iya. Selamat sampai tujuan. Amin. Gimana tuh? Gimana? Motornya mana ya? Nih. Pemirsa, akhirnya si Amat Edong ikut pemirsa. Walaupun dengan penuh tangis dan tawa. Nah, senang akhirnya. Mas Ji senang juga nah. Nah, ya. Hari ini Pak Ji mau ambil sertifikat Pak Nanang. Oh iya. Sertifikat di Pajero hari ini. Enggih. Tempel di anu. Tidak ada travel. Sudah sekian tahun Pak ngetrail. Hanya ini tahu Pajero. Ini masih di lereng-lereng. Oh, enggih. Oke. Ayo kita lanjut. Baru sekitar 5 menit perjalanan sudah stop. Wah. Ini ada ADP channel, jangan lupa like subscribe ya channelnya beliau. Wah. Otak time.
otak taem. Ini otak taem. Bagaimana visinya hari ini? Mantap, visi dan misi kita akan kita lanjutkan untuk menuju Gunung Pajero. Oke, siap. Jadi saksikan yang selanjutnya di channel YouTube Danang Way. Wah, okay. Mantap, mantap. Baru kaki ya ini, baru gunungnya ini. Iya. Baru kakinya ini. Oke. Bagaimana materi? Baru kakinya ya, Pak Nanang. Oh, ya, baru kakinya baru ini. Loh, baru gunungnya. Oke, siap. Sepertinya bebek goreng satunya pemirsa gak bisa naik nih. Nah ini pemirsa, luar biasa. Ternyata acting aja pemirsa tadi. Wih. Wah, pemirsa. Wah, Mister Edong pemirsa. Wih. Mister Waji. Wih. Mantap ini. Tersisa kambing pemirsa. Oke, kambing luar biasa. Istirahat sebentar dulu, nyari napas. Gimana Mas Ji? Gimana? Kurang panjang. Oh, kurang panjang. Itu ada lagi di sana nanti. Oke, siap. Nah, ini kambing pemirsa. Kambing walaupun naik pemirsa. Sama juga ini belum dapat sertifikat. Iya. Sama. Iya. Hari ini. Tapi saya pernah cameo ke sini. Pemirsa, ini untung melihat katanya. Tapi kita bawa dong. Nah, ini bawa. Gearnya hampir lepas pemirsa. Aduh. Jadi kalau mejanya naiknya tinggi panjang, perlu takar panjang. Tapi Pak, biasanya semi itu lebih panas daripada yang main langsung. Iya. Begitu pemirsa. Itu analisis dari Rider 373. Nah. Ini yang luar biasa pemirsa. Gak jadi waluh dia. Gak jadi waluh hari ini. Luar biasa. Pakai lain tunggangan. Ada gempang-gempang si Din. Sampai muka si Din. Iya, kita pakai emah. Wah, ini pemirsa. Luar biasa. Oh, itu yang bikin tadi tanjakan kurang naik. Lakatan pemirsa di dalamnya. Wah, ini luar biasa si Din hari ini. Pokoknya Hakim Trader bebek camuh, bibik panurihan itu sebenarnya pagi tadi tuh ya membawai, iyalah. Ya sudah dibawa membawai. Ah, tapi karena dia enggak percaya, ragu. Wah, enggak yakin. Wah, kompor. Ih, luar biasa. Kapasitas berapa liter itu? Tangki depan. Jadi pemirsa, luar biasa. Ini reader yang kita evakuasi bulan apa itu? Hari ini udah turun lagi. Beberapa bulan yang lalu. Kemarin iya. Cedera di sini. Tapi itu enggak pernah jalur lagi, sekarang jalur lagi ke sini lagi. Iya. Jadi kita mau biar kerap lah. Ya, luar biasa. Alam. Walaupun alam. Tadi pamit berangkat sama istri itu astagfirullah kata istrinya. Luar biasa, pemirsa. Nah. Ini. Wah. Nah. Gimana, Mr. Ahmad? Iya. Beliau sekarang kembali menyatu bersama alam. Wah, nah, kembali ke alam yang benar. Haji Juanda. Ya. Nah, jantan Haji Juanda. Nah, si Din makan kurma. Kurma. Jadi kada ulun minta maaf, minta ampun, minta halal, minta ridho luampian. Ya.
Artinya kada pian aja yang bawa kurma, ulun bisa bawa kurma mulai rumah aja. Iya. Artinya ulun betanaman amun haji nukar wara, ulun ini betanaman di higa rumah. Iya. Nah, dia mun haji handak daripada manukar tuh datangnya ke rumah. Utik saurang. Ini pang nyamanya nyamanya terabas sama sultan itu. Iya. Nah, ini bawaan siapa ini takuni? Iya, Pak Tri. Kita bukan terabas, kita mencarikan sertifikat wajib bahwa sudah lulus. Iya. Sertifikat. Mangang. Dapatkah kamu sertifikat? Belum juga kan? Oke, demikian pemirsa, kita lanjut lagi nanti ya. Lemas sudah ya. Aduh, ngajar 3 tahun baru turun. Becek-becek sedap ini. Nang imut barang gak ae. Lakona, Bro. Japun
Yo, yo. Sampai itu helmnya enggak pada. Iya. Iya. Helm alami. Aerox. Aerox. Pak helm itu. Mana ADP-nya? Nah. Jadi ceritanya ini kegencangan ridernya ini. Makanya motornya akhirnya hancur. Ah, luar biasa. Keharatan, Bang. Nah. Tenang aja, itu ada Isan, ada banyak. Tempat penuh di Palembang pokoknya. Lain, Om Victor nih sidenya di sini nih. Oh iya. Oh. Iya. Luar biasa. Sini lagi. Oke. Jadi kisahnya tadi menang. Walaupun kada naik itu nah. Tapi ridernya kada gugur ya. Walaupun kada naik, menang, tapi okay. Ridernya masih di atas jok. Iya. Walaupun campur tarik gitu. Sip, mantap. Ini aja mulai naik. Gimana? Wah, kecil jersidit. Aman. Kita kalaupun sampai malam, lampu tuh terang aja. Luar biasa amat nih ha. Yang berdua ini otot besi, tulangnya kawat. Wah. Luar biasa. Saya itu ingat waktu ngetrail pertama dulu sama Pak Nana. Jadi mau buka gas itu alang-alang. Iya. Akhirnya yang mati kawannya. Buka bro gasnya. Iya. Rusak beli lagi. Iya. Proses.
proses evakuasi satu motor trouble. Biasa si Dinar ini, wah kalau tidak ada si Dinar ini bagaimanakah saya tidak tahu juga pemirsa. Nah itu di belakang laba-laba pasir. Satu lagi trouble itu baut pros nelingnya bermasalah. Alhamdulillah udah simpen barang. Oke, kita akan lanjut. Pasti. Luar biasa. Ceritanya beliau itu mengenang 3 bulan yang lalu kejadian di sini nih, di kayu yang lagi beliau sandarin. Untuk sekarang disatukan ya kakinya sama kayunya. Jadi saudara saya ini. Sekarang menyatu sekarang. Sekarang udah jadi. Ini mana? Iya. Pesannya jangan sampai menyepelekan barang kecil, Pak. Iya. Ya. Kalau bisa tuh dicongkel dikit, Mas. Telan. Anunya. Iya. Demi sebuah konten, Mana Nang? Iya, demi sebuah konten. Parah. Nih, nih, Mana? Ya, oh iya iya iya. Demi sebuah konten, Mana? Iya. Nah, ini pemirsa. Dasar breng, pemirsa. Ditelan, ditelan. Iya. Nah. Luar biasa. Telan beneran. Wah, mantap. Gundrung. Nih. Ya. Udah oke lah. Wah, oh, wah ya, luar biasa. Ya. Wah, kirain apa tadi? Mantap. Luar biasa. Ini ampunnya separuh di sup ini. Pemirsa. Separuh ya. Iya, sertifikat ini separuh ini. Iya. Atas nama. Karena bubulik ceritanya nih. Bubulik. Udah baik lah. Oh, mantap. Oh, luar biasa. Heeh. Nah. Ini, Pak. Tenang. Wah ini, nah, ini luar biasa. Pokoknya kalau semangat, wah semangat jersey di mana. Wah luar biasa. Ini rider otaknya nih, luar biasa beliau ini, sorangan aja lah. Luar biasa. Wah. Wah.
feeder terakhir. Bisa jalan kau? Ayo. Santai dulu. Hampir saja pemirsa. Alhamdulillah sudah sampai di puncak lagi. Itu sebelah sana. Di sana itu tambang. Tambang. Di sana itu jalannya Pitikon. Akhirnya puter balik nih Pak Ipan. Nah. Saat ini kami di ketinggian 6000 kaki atas permukaan air laut. Suhu laut 36 derajat. Panas ya itu ya? Panas. Efek dingin. Jadi visi dan misi kami kali ini untuk mensejahterakan alam Tabalong yang berada di Tanjung Kalimantan Selatan. Luar biasa. Dengan ini kami bersatu, Patri, tangan yang atas. Bersatu kami teguh, bercerai kami. Kalau lagi. Ini kurang sip nah. Ini nomor satu di Jaro ini. Thailand. Ini dilelang ini dari harga 50 sampai 100 lebih nih. Waduh. Nomor satu di Jaro di malam. Nah, ini muka-muka yang masih ceria. Luar biasa. Glending. Wah, glending. Saya karek glending. Ya Pak, kita ke Pak. Langsung kah? Alhamdulillah kita sudah keluar dari jalur. Ini tinggal menuju rumah aja lagi. Udah keluar. Nah, demikian ceritanya dulu menjalur hari ini. Memang selfie aku dari tadi. Nah, semangat bro. Semangat. Terlalu semangat ini bro. Itu ceritanya. Satu motor evakuasi. Dua orang. Karena miris sih. Wah, sip sih. Jadi ceritanya pemirsa, beliau ini baru hari ini terabas. Jadi semalam nukar sepeda aja Pak. Oh iya. Jadi kesan dan kesannya itu gimana Pak? Kesan dan kesannya pertama jalurnya lebih ekstrim, tapi tetap semangat atas dukungan kawan-kawan. Oh iya, iya. Gimana tadi perasaannya habis keluar jalur? Lihat aspal Pak? Blong. Jadi habis ketemu aspal langsung plong kata beliau. Pas di dalam tadi jalurnya Pak. Wah. Tapi berusaha kayak apa tapi dukungan kawan-kawan alhamdulillah semua sama. Iya, mantap. Nih, orang dua nih kelaparan nih. Nah, lapar, double. Nih, ini sayur apa itu? Apa itu yang merah-merah tuh, Mas? Wah, ngeri. Kopi lawan susu, luar biasa. Alhamdulillah kami sudah sampai di warung. Nah, sarapan jar makan siang. Sore dah benar. Belum sore ya. Warung siapa di sini, Bu? Warung Haji Jakiah jar. Lawan Acil Misla.